Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Nabil dengan Wan hari ini dalam Asalak Channel. Macam biasa kami berdua. Hari ini kami nak membincangkan tentang satu topik lah yang memang topik serius lah untuk negara Malaysia kita, iaitu coronavirus. Apa yang kita dapat tahu sekarang ni, coronavirus sangat-sangat meluasa di serata dunia, di mana-mana pun satu. Buat pengetahuan korang, kami berada di kawasan berdekatan dengan area wilayah persekutuan, area wilayah persekutuan Putrajaya lah. And then di sini adalah purata agak banyaklah orang yang telah dijangkiti virus corona si COVID-19 lah. So di sini kami buat video ni khas untuk pada semua rakyat Malaysia, kalau yang mana-mana tengok video ni, untuk bagi pengetahuan dan juga info tentang apa yang kami tahulah tentang coronavirus buat masa kini. Okay guys, basically kalau macam korang tahulah, COVID-19 sekarang ni dia dah menyerang lebih ke 123 negara kat selaku seluruh dunia. And then Itali, Jepun, Korea, China, semua antara negara-negara yang tengah top, yang paling teruk sekarang, teruk sekarang yang kena. And then dah masuk ke Malaysia, Selangor dan wilayah persekutuan dan wilayah Putrajaya antara dua yang top dalam Malaysia lah, dengan kes lebih 100 ke atas lah. Aku nak cerita sikit lah apa tu coronavirus. Coronavirus ni dia adalah virus yang sebenarnya dia berbentuk macam apa ni, crown. And then tu yang disebut sebagai corona. Corona kan, crown. Tu yang aku tahulah. Coronavirus ni simptom dia, macam korang tahu, dia demam, sesema, and then batuk. And then sebenarnya yang menyebabkan kematian ni adalah bila dia menyerang paru-paru. Kematian ni semua dia tangkap paru-paru, and then terus kau tak boleh nafas, and then terus habis. So benda ni sekarang ni, aku sebenarnya agak nervous juga, tapi it's okay, kita jangan terlalu panik. Sebab satu dunia semua tengah mengatasi masalah ni, and then kita just ikut apa yang kerajaan kita bagi tahu. Basically kalau okay, macam korang tahulah, selainnya coronavirus ni, dia simptom dia, punca dia, kita sebenarnya tak, masih lagi tak tahu exactly apa punca dia. Cuma yang kita ada apa ni, ada sikit-sikit lah yang kita dapat tahulah. Dia sebenarnya macam start daripada apa ni, dekat Wuhan, China, di mana ada satu pasar raya ni yang dia menjual pelbagai binatang lah. Orang yang makan tu terkena penyakit, and then tersebar lah satu dunia. Langkah untuk mengubati tu buat masa ni kita kuatir, sebab masih tak ada lagi lah. Cuma langkah pencegahan yang kita tahu, korang kena rajin basuh tangan apa semua, sanitize, and then kurangkan untuk duduk dalam social. Korang kena pakai mask. Buat pengetahuan korang lah, dekat Malaysia sekarang ni pun dah 500 lebih kes, 500 lebih kes dia untuk orang rakyat Malaysia dah kena. And then yang sembuh hanyalah, yang dah boleh discharge daripada ward hospital adalah 43 macam tu. And then yang tengah ICU sekarang ni ada 12 orang yang tengah ICU, yang tengah koma tentang penyakit coronavirus ni. So bagi aku, coronavirus ni sangat serius dalam negara kita. Aku bukan cakap untuk kita panik ataupun untuk semata-mata orang panggil apa, yes, yeah. Tapi korang kena betul-betul ambil serius dan cuba elakkan seboleh-bolehnya untuk dijangkiti penyakit macam inilah. Macam apa yang aku dapat tahu, orang biasa dekat Malaysia sekarang ni dia start pakai mask apa semua tau kan. Tapi sebenarnya mask tu nombor 2 bagi aku. Yang paling penting adalah kebersihan tangan kau, tangan korang lah, daripada melalui hand sanitizer ataupun basuh tangan lah. So korang perlu basuh tangan sekurang-kurangnya selama 20 saat di dalam air. Pasti ada cara basuh tangan yang betul. Nanti korang boleh tengok kat mana-mana hospital pun ada tunjuk cara, video kat YouTube mana-mana pun dah tunjuk cara macam mana basuh tangan yang betul lah. Ada 7 ke 8 cara macam tu. Hand sanitizer korang perlu pakaikan setiap kalau korang rasa tak secure dengan tangan korang, sebab kita tak tahu apa yang kita sentuh dekat selama satu hari kita bekerja ni. And then untuk pakai mask pula adalah untuk mengelakkan daripada semburan alio ke apa ke, daripada orang yang kita tak kenal ke mana. Kita tak tahu sebab penyakit ni berdatang macam-macam jenis, betul tak? Yang sama ada melalui sentuhan, yeah, ataupun apa-apalah. So korang kena preparation korang untuk hadapi harian korang, memang perlu. Kalau boleh, kuarantinkan diri korang sendiri kat rumah. Kalau boleh, kalau korang tak ada kekangan dalam apa-apa kerja ke apa benda, tolong kuarantinkan diri korang. Pastikan korang dalam keadaan yang sentiasa bersih. 17 hari bulan 3 dah berkuat kuasa Malaysia lockdown lah. 18 hari bulan. So seluruh dunia semua dah buat lockdown.
And then Malaysia pun dah mengambil langkah ni untuk lockdown negara kita. So apa tu lockdown? Lockdown tu sekarang ni kerajaan ambil langkah ni supaya orang kata dia nak menutup potensi untuk virus ni tersebar lebih besar lagi lah. Jadinya bila berkuat kuasa kuarantin ni, aku nak aku sarankan korang yang mana bekerja tu tak dapat cuti, korang jagalah korang punya kesihatan. Macam Nabil cakap, hand sanitizer tu ada, korang setiasa kalau boleh ada dalam poket, letak dalam poket. And then kalau korang touch apa-apa pun, korang touch pintu apa ke, sentiasalah sanitize tangan korang. Dia juga terbaca dalam satu artikel lah, nasihat daripada doktor lah. Doktor tu kata selain daripada kita sanitize tangan, pakai mask apa semua, banyakkan juga minum air masak. Sebab dia coronavirus ni dia akan melekat pada objek, pada tangan apa semua. And then kalau dia masuk dalam organ badan kita, dia akan masuk pada kerongkong. And then dia akan stuck pada kita punya apa ni, paru-paru. Jadi langkah untuk minum air lebih kerap ni supaya dia kata menolak virus ni, kuman tu jatuh kepada ke dalam perut kita. And then perut kita ni, usus perut kita ni ada apa ni, asid, sistem pencernaan tu. Jadi asid ni dia boleh membunuh lah virus ni. So kita kerapkan minum air supaya dia tak melekat dekat paru-paru. Sebab kes-kes kematian apa corona ni yang serius bila dia attack paru-paru kita. And then kita sesak nafas, dah tak boleh nafas. And then itulah yang paling bahaya sebenarnya kan. Aku nak tekan sikit pada isu isu lockdown tadi. Macam kita dapat tahu pada hari, pada tanggal 18 Mac ini tahun 2020, Perdana Menteri kita Dato' Tan Sri Muhyiddin Yassin telah beritahu pada, aku tengok dekat berita lah, sidang media, yang bahawasanya kebanyakan sektor-sektor kerajaan harus ditutup. Sektor-sektor yang penting untuk negara sahaja yang boleh dibuka, dan berlapis. Maksudnya ada cara-cara tertentu untuk mengelak. So dari segi untuk company-company macam swasta ke apa semua, sektor mana lain pun perlu ditutup. Bermula sekolah, UiTM, apa tempat belajar apa semua, APT, APTN, semua kena tutup start daripada 18 Mac hingga 31 Mac. Yang mana lebih kurang hampir dekat setengah bulan juga tu, hampir setengah bulan. Dan kita satu lagi, kita dah tak lama lagi kita akan start puasa, betul tak Wan? So mungkin setidak langsung kita perlu bersedia macam mana kita nak menghadapi bulan Ramadan, bagi orang Islam lah, bulan Ramadan, untuk di samping berhati-hati dengan faktor virus COVID-19 ni. Korang stay safe, stay secure, duduklah. Kalau korang diberikan cuti and then korang tak ada tanggungjawab untuk bekerja apa semua, kalau boleh kuarantin lah. Kuarantinkan diri, duduk dalam rumah, jangan terlalu sosial. Keluar untuk keperluan-keperluan macam korang nak beli barang ke apa kan, okey. Kalau macam tu, itu penting. Kalau boleh, seboleh-bolehnya, macam korang dah standby lah sekarang ni, beli barang apa yang patut untuk masak apa semua. Jangan makan dekat luar. And then janganlah minum-minum kat luar pun, melepak apa semua kat luar. Kalau boleh duduk, stay dalam rumah. And then kita berdoa je lah yang terbaik. Semoga benda ni apa ni settle down dalam masa yang terdekat. Kita pun nak dekat masuk Ramadan ni, insyaAllah lah, mudah-mudahan dengan keberkatan bulan yang baik ni nak masuk, settle lah semua masalah ni. So kami daripada Asalak lah ingin mengambil kesempatan ni untuk menyerulah mada orang-orang Islam kat luar sana. Kita sama-sama mendoakan, sama-sama kita buat kalau solat apa hajat semua kita cuba. Sebab kita ni untuk keamanan diri kita sendiri, untuk keamanan keluarga kita sendiri, dan untuk kekuatan agama kita sendiri. Itu daripada kita orang Wan, daripada Asalak Channel, untuk COVID-19 punya isu lah dekat Malaysia ni dan seluruh panik. Stay safe. Yes. Assalamualaikum. Assalamualaikum.